Deddy Corbuzier mengejutkan publik karena tiba-tiba bergabung menjadi TNI Tentara Negara Indonesia meskipun tak pernah sekolah militer. Deddy Corbuzier mendapatkan pangkat kehormatan Letnan Kolonel Tituler dari TNI Angkatan Darat. Pangkat baru Deddy Corbuzier itu diberikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Tak hanya Prabowo saja, hal itu juga sudah disahkan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa serta Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman. Hal tersebut diketahui melalui unggahan Deddy Corbuzier di akun Instagram pribadinya Jumat 9 Desember 2022. Banyak yang bertanya, apa hal yang mendasari Deddy sehingga mendapatkan jabatan tersebut? Hal itu langsung dijawab oleh juru bicara Menhan, Dhanil Anzar Simanjuntak. Ia mengatakan, Deddy diberikan pangkat tersebut atas dasar pertimbangan kemampuannya yang dibutuhkan oleh TNI, yaitu dalam kapasitas komunikasi di media untuk menyebarkan pesan kebangsaan dalam menjaga pertahanan RI. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.